Ini bagian belakang ya. Di bagian belakang sudah saya kasih stempet pengawet formalin ini ya. Ini. Jadi terus ini dipasang ke tangan. Ini ya, Bro. Nanti dipasang ya. Nah, itu. Nah, ini jangan langsung dilas ini. Bodi Nusa itu tidak ada jumbonya. Jadi ini tekan ini. Lah kayak gini ya, jangan dibiarkan naik ini. Bodi Nusa itu trepes, tidak ada jumbunya. Ini Mas Bro, coba itu ditekan tuh yang tengah tuh. Lah gitu, tidak ada jumbunya bodi Nusa itu. Ini seperti ini ya, bagian jumbunya tuh. Cuman ini kurang turun ini yang bagian tengah ini Mas. Kesannya nonong. Jadi bodi Nusa, Nasmoko, Superior tuh tidak seperti ini. Kalau ini dibikin jumbo dikit aja nanti kesannya nonong. Ini kurang turun nih. Ini di bagian tulisan Liga itu Mas. Tuh ada tuh di atasnya kurang turun tuh. Ini dibongkar dulu bagian ini lasnya, terus diturunkan terus dilah lagi. Liga itu Mas. Pas Liga itu kurang turun. Nanti ikut semua kanan kiri kalau diturunkan tuh. Karakter kendaraan dijaga loh Mas. Biar kembali ke bodi Nusa, Superior, Nasmoko. Kasih tanda Mas sebelum diturunkan ini. Kasih tanda spidol. Kalau geser dari spidol ini berarti sudah cukup gitu Mas. Ditandai Mas ya. Sudah saya lepas kancingnya ini. Cuman ini saya tahan ini ya. Yang sebelah ini saya tahan. Sebelah sini juga ditahan. Ditahan sama las juga, terus sama tanggapin Mas ini. Seperti ini ya. Tinggal ngatur yang tengah ini Mas ya. Coba direkan aja, tekan aja. Jadi seperti ini Mas cara settingnya. Lah gitu. Kan kelihatan toh? Butuhnya tadi di tulisan Liga tuh, Liga. Lurusnya Liga. Lah itu Mas. Lah gitu Mas ya. Terus dikancing ini Mas ya. Ini tekannya enggak mampu ini. Harus dibuka dulu, dikapit aja nih. Ini ngilangin ini, ngilangin spidol ini ya. Oke. Coba dikapit aja. Ini loh Mas, ngilangin spidol tuh. Kalau spidol tuh hilang berarti tepat sudah ini. Enggak kuat Mas. Wes ya. Kurang. Kamar ini. Nah, wes, cukup wes. Nah, di sini Mas maunya Mas ini. Mas. Coba itu loh. Belasan wes. Jadi seperti ini cara settingnya ya. Jangan main asal las Mas. Dipikirin anu nih. Bentuknya bodi itu Mas. Enggak jadi mobil nanti Mas. Rusak Mas. Sepele nih, cuman kalau saya main keliru pemasangannya nih Mas, jelek ke kendaraan Mas. Mulai. Nah ini sudah cukup lepas Mas. Yes. Tinggal ditanggapin ini yang tengahnya. Tutup ini kan sudah hilang spidolnya Mas, bagian ini Mas, bagian Liga tuh ya ini Mas. Saya nggak ngada-ngada loh Mas ya. Ini jadi kesannya trepesnya tuh manis, nggak kelihatan nonong dari belakang. Jadi perhatikan ya, kalau setting di bagian ini saya main hati-hati. Nah ini langsung jelas Mas, itu Mas kan manis ya, manis jumbonya Mas. Trepesnya tuh sesuai dengan itu. Yang tulisan Liga tuh Mas. Tadi. Lah itu. Manis ikut semua kanan kiri. Sejengkal kanan kiri itu ikut semua. Begini Mas. Tuh, pakai ukuran skate mat. Jadi hati-hatilah kalau sama itu pasang-pasang talangan, sama itu disetting dulu, jangan main las main las gak karuan gak jadi Mas. Ukurannya dipahami gitu Mas. Kan gampang Mas, ini kan cuma ini kan saya kasih tahu sama saman, kasih informasi ke saman. Ya kalau saman punya ilmu lain ya silahkan. Ini menurut Bang Sol seperti ini teknisnya. Tapi kalau saman punya cara lain ya monggo. Wes, kapitun setengah wes. Dikasih
alamat bawahnya biar enggak degok. Kalau ngancing sama tang kapit jangan keras-keras, nanti talangannya tuh degok gitu. Yang penting kena gitu aja. Jangan terasa keras-keras ya. Nah, ini dikancing sudah, Mas. Itu Mas, manis Mas. Perhatikan. Samar, cuman manis Mas jumbunya tuh. Perhatikan tuh. Nanti dikira saya tuh bohong. Ini Mas. Ya, dari samping ya. Ini seperti ini. Jadi jumbunya kijang bagian belakang, trepesnya tuh seperti ini. Manis. Gitu Mas ya. Informasi dari Bang Sol selanjutnya ya disempurnakan sendiri. Ini hanya inspirasi ke sampean, barangkali cocok ya. Oke. Kendaraan apa saja nih Mas, berlaku untuk kendaraan apa saja, jangan main asal las gitu ya. Jadi karakter harus dijaga. Oke. Ini tinggal ngelas sudah ini. Langsung dilas wis, ayo. Ya semuanya ya pakai dempul, cuman kan super tipis dempulnya tuh. Enggak dihajar sama dempul itu. Kalau dihajar sama dempul memang ya percuma, sama ganti talang air. Ada dempul tetap ada Mas, cuman super minim gitu loh. Ini enggak usah buka pelapel loh ini. Ayo. Ini di bagian tikungan darahnya seperti ini Mas ya. Ini perhatikan ya Mas ya. Ini kan ada lebihnya toh dari Bang Sol. Kalau misalnya sama talang air kan ada lebihnya. Lebihnya jangan dibuang, dipakai untuk tikungan. Caranya gini Mas ya. Ini perhatikan Mas ya. Ini ya. Tetap pakai ini Mas. Kan ada lebihnya gitu loh ya. Oke. Ini digunting ya. Guntingnya ini ya. Ini caranya. Jangan kalah akal Mas. Gunting ini. Ini ya. Ini di sini nih. Nanti bikin lebih aja. Habis itu tempelkan ke talangan ini Mas ya. Ke ini ya. Ke bagian apa itu? Pilar. Tempelkan. Talangannya juga sama Mas ya. Nih. Kurang apal sih Mas. Oke. Jadi Mas ini kurang itu. Kurang dia aneh. Roketnya kurang di sini. Enggak usah bingung-bingung sama itu. Yang penting pakai teknis Mas. Ini ke pilarnya Mas. Ya, cuman kalau mau nggak ngecat aman, hati-hati ke pilarnya, ngambung lewat Mas. Ini Mas, ini Mas, dirobek seperti ini. Ini tempelkan ke sini Mas. Ke sini. Terus ditanggapit lebarnya parit yang Anda butuhkan berapa. Lebarnya parit tuh. Tanggapit kayak gini Mas ya. Ini ya. Paham Mas? Nah, ini kan sudah seperti ini. Ini pasti tidak dikurangi Mas. Ini. Kurangi. Ini gini nih.
meneh. Ini ditanggapit ya, cuman pelan-pelan tanggapitnya tuh, jangan terlalu keras biar talangannya di bagian bawah itu udah tidak dekok. Ini ya. Ini Mas, itu untuk Mas ini Mas. Ini kan sudah samar lah Mas. Sudah samar, tinggal potong nanti ini. Ini samar. Jangan dibikin ruwet. Enggak ada barang ruwet. Biar sampean tuh enggak apa tuh? Ini kalau seperti ini tidak mau ya, ini dikurangi yang ini dikurangi agar tidak salepan ya. Nah, yang biru-biru ini Mas digunting biar kabuk numpuk Mas gitu. Nah, ini kok bikin nggak gini, kok dibikin ruwet sih Mas. Ini ilmu karton Mas, pakai teknis apa saja sang, yang penting jadi. Mas, kan sudah jadi. Mas, tinggal nempel nih Mas. Mas. Oh, namanya manual deh. Ini pelan-pelan kerja itu. Ditelateni Mas. Ini kebutuhannya parit berapa lebarnya disesuaikan. Biar enggak semakin ngelas sudah sampai. Oh, barang sulit ya. Tinggal ngelas ini sudah sampai. Dibantu sama tempur tipis-tipis. Nah, ini tinggal ngelas kan ya. Ini kurang keluar ini yang bagian depan ini. Didorong Mas. Ayo. Nice. Ngeloran. Tinggal ngerapiin ini. Cok kurang akal, Bro. Ini kan. Tinggal main tekanan ini juga. Yang ini yang bocok maksudnya. Kalau yang sebelah enggak usah ditekan-tekan. Tinggal mau popok dah bro, si popok nanti ini. Nah. Sama aja, yang penting ada kemauan, ada jalan. Nggak usah dibikin ruwet bro. Ini tinggal ngelas ini ya, seperti ini. Ini. Karena sudah maghrib ini ya, berhenti dulu besok aja. Yang penting sudah dapat ini, gitu ya.
wis. Udah jadi nih, tinggal ngerapiin ini. Disikat sama dempul tadi. Di kuntik ini. Satu selesai, bro. Nggak kelihatan. Yang penting bentuknya benar. Jadi ada dempul, cuman di bagian pojok. Cuman yang rapi, bro. Jangan diantem kromo, bro. Ya, ini seperti ini inspirasi dari bakso. Nggak saya bingung-bingung ya. Tadi tuh ditekuk kayak ini ke pilarnya ini ya. Atau ke talangnya. Oke. Okay. Oke. Okay.